Sekolah. Jadi guys, kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita benar-benar fokus ngedengerin guru dan juga belajarnya efektif selama di sekolah, kita nggak mesti lagi untuk belajar ekstra keras di rumah, karena kan kita udah paham tuh materinya, kita tinggal ulang-ulang aja pelajarannya. Tapi aku ngerti sebagai pelajar juga aku tuh ngerasain kalau ada beberapa tantangan yang paling umum dirasain remaja atau pelajar di sekolah yang buat pelajar itu antara males atau nggak bosen di sekolah. Jadi aku udah kumpulin hal-hal tadi itu dan aku lengkapin sama solusi-solusinya. Nah, solusi-solusinya ini tuh yang aku udah aku terapin sebelumnya dan bermanfaat bagi aku. Ini juga berdasarkan observasi aku terhadap teman-teman aku, guys. Jadi mungkin video kali ini tuh style lebih kayak curhat-curhatan aja gitu kali ya. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kalian untuk subscribe dulu channel ini, guys. Kalian tinggal pencet aja tombol subscribe-nya. And yeah, guys, let's get started. Alasan yang pertama yaitu ada guru yang kamu nggak suka. Kamu setuju nggak sih kalau suka atau nggaknya kita terhadap pelajaran itu benar-benar dipengaruhin sama guru yang ngajarinnya dan cara ngajar guru itu? Nah, tapi guys, walaupun kita nggak suka cara ngajar seorang guru, itu bukan berarti cara ngajar dia yang salah. Tapi emang karena kurang cocok aja sama kita. Karena kan pasti ada pelajar lain yang emang suka dengan cara ngajar dia yang seperti itu. Jadi karena kita nggak bisa kontrol cara ngajar dia kayak gimana, yang bisa kita kontrol adalah reaksi dan juga pendapat kita sendiri terhadap guru itu. Jadi yang harus kita ubah adalah cara pandang kita terhadap dia. Nah, solusinya yang pertama adalah positive traits. Gimana caranya? Jadi kalau misalnya lagi di kelas nih, dia lagi ngajar, kita observasi ini, kita lihat hal-hal positif tentang dia atau sifat-sifatnya, cara ngajarnya yang bagus dan yang kita emang suka. Jadi kita tulis aja di kertas semuanya itu. Dan kalau misalnya kita ngelakuin ini, kita tuh jadi maksain otak kita untuk positive thinking dan nggak fokus lagi dengan sisi negatifnya seseorang. Jadi secara nggak sadar kita tuh kayak maksain alam bawah sadar kita untuk suka sama guru itu. Solusi yang kedua yaitu kita ajakin guru itu untuk berbagi cerita sama kita. Kenapa? Biar ada kedekatan secara emosional antara kita dan guru itu. Jadi misalnya nih, setelah dia cerita-cerita, taunya dia punya cerita inspirasi yang buat kita makin kagum dan makin hormat sama dia. Atau dia punya cerita sedih yang buat kita makin dekat dan juga makin empatik sama dia, dan lain-lain. Alasan yang kedua yaitu nggak tertarik dengan suatu pelajaran karena beranggapan pelajaran itu nggak diperluin bagi masa depan kamu. Nah guys, misalnya nih bagi kita yang pengen jadi seniman atau pengen jadi atlet, mungkin kurang suka dengan pelajaran yang berhitung kayak MTK gitu, karena kan emang nggak apa, bagi kita kayak kurang berguna gitulah untuk masa depan atau pekerjaan kita nantinya. Tapi ini tuh menurut aku pola pikir yang salah, guys, karena kita tuh nggak harus ngelihat manfaat dari suatu pelajaran dengan ngelihat hasilnya. Contohnya, emang kita mungkin nggak bakal pakai teori-teori MTK, tapi yang kita dapetin hasilnya itu ada di karakter kita. Karena kita belajar MTK, kita jadi bisa untuk berpikir secara kritis, berlogika, bernalar, dan juga jadi pekerja keras gitu kan. Jadi solusi yang pertama yaitu hubungkan hobi kamu dengan pelajaran yang kamu kurang suka. Jadi misalnya nih, kalau aku ya, kalau misalnya aku lagi benar-benar gak suka dengan sejarah, lagi males banget gitu, aku hubungin hobi aku yaitu menulis. Jadi aku tulis tentang salah satu materi. Misalnya nih, aku mau nulis tentang masa Renaissance. Aku buat cerita fiksi tentang hal itu, dan makin lama aku jadi semakin suka dan semakin penasaran sama materi atau pelajaran sejarah ini. Yang kedua yaitu cari pertanyaan yang berhubungan dengan ketertarikan kamu. Misalnya kalau untuk pelajaran IPA, karena aku tertarik sama tata surya dan teori-teori tentang alternate universe, aku akhirnya tuh aku gunain buku IPA aku itu untuk belajar tentang tata surya. Jadi tuh aku belajar IPA bukan cuma tentang kewajiban, tapi karena emang ada sesuatu yang aku pengen pelajarin dari buku itu. Solusi yang ketiga yaitu purpose paper. Nah, kalau kalian penasaran purpose paper ini apa, kalian bisa tonton aja video aku yang ini, karena di situ aku udah jelasin secara jelas, oke?
Alasan yang ketiga yaitu stres karena terlalu banyak tugas. Nah, solusi yang pertama yaitu buat grup tugas, guys. Jadi kalian ajakin teman-teman atau sahabat-sahabat kalian untuk saling bantu ngerjain tugas-tugas individu maupun tugas-tugas kelompok. Misalnya nih kalian ada pelajaran bahasa Indonesia, ada tugas gitu ya. Jadi walaupun tugas individu, kita bisa terapin grup manajemen. Jadi di grup manajemen ini kita bisa atur misalnya nih untuk nomor 1 sampai 5 dicari sama A, 5 sampai 6 dicari sama orang B gitu kan. Jadi kalian juga harus pastiin setelah kalian bahas-bahas ulang bareng-bareng, kalian tuh udah saling paham tentang semua jawaban yang dibantu dicariin oleh teman kalian. Jadi nggak ada jawaban yang kalian nggak tahu sama sekali gitu, kenapa bisa dapet jawaban itu. Solusi yang kedua yaitu pengaturan waktu. Kita harus bisa sesuaiin antara waktu kita, terus juga energi kita di saat kita lagi energinya tinggi atau nggak rendah, dan juga tingkat kesusahan suatu tugas itu. Jadi misalnya nih kalau pagi-pagi nih lagi subuh-subuh kalian lagi energinya paling tinggi, itu kerjain tugas-tugas yang menurut kalian paling susah. Terus pas lagi istirahat misalnya, kalian bisa kerjain tugas-tugas yang medium kesusahannya. Terus malam-malam di saat kalian tahu kalian tuh udah capek banget dan kalian bakal stres kalau kalian ngerjain tugas yang susah-susah, jadi kalian kerjain aja tugas-tugas yang menurut kalian itu paling mudah. Alasan yang keempat yaitu terlalu sering atau terlalu jarang jam kosong. Pertama, kita bakal bahas tentang yang terlalu sering jam kosongnya, karena ini menurut aku benar-benar relatable AF gitu kan. Nah, solusi dari aku pertama yaitu buat project. Jadi ini tuh tergantung sama hobi kita masing-masing, guys. Bagi aku contohnya yang suka nulis, aku buat project buku yang coming soon tahun depan ya, guys. Jadi di saat jam kosong itu aku nulis. Atau enggak, bagi kalian yang suka nyanyi, kalian bisa buat lagu, kalian bisa nulis-nulis lirik selama jam kosong dan lain-lain. Nah, solusi yang kedua yaitu belajar online secara mandiri. Karena kan kita tahu kalau misalnya jam kosong berarti banyak materi yang kita ketinggalan. Nah, kita usahain di saat jam kosong itu kita tonton video-video di aplikasi-aplikasi belajar atau video-video pembelajaran di YouTube. Terus kita bakal bahas tentang yang terlalu jarang jam kosongnya, guys, karena ada loh guys yang terlalu sibuk, banyak tugas dan stres. Jadi solusi yang pertama bagi menurut aku yaitu punya cara belajar yang efisien dan juga efektif. Jadi biar selama di sekolah itu kita benar-benar pakai teknik belajar yang buat kita cepet paham. Jadi kita nggak mesti banyak-banyak ulang lagi di rumah dan juga nggak makan waktu banyak, guys. Jadi di rumah itu masuk lagi ke poin yang kedua, solusi yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Jadi bagi kalian yang emang sibuk banget dan jarang banget jam kosongnya, jangan sampai kalian tidurnya terlalu singkat, guys, karena besoknya kalian bakal susah untuk fokus, ujung-ujungnya kan bakal merugikan lagi di kedepannya. Jadi kita juga harus perhatiin kesehatan kita. Alasan yang kelima yaitu nggak nyaman dengan lingkungan kelas. Bisa jadi kalian itu nggak nyaman dengan kondisi kelas kalian yang misalnya panas atau fasilitasnya kurang lengkap, kotor dan lain-lain. Bisa jadi kalian juga nggak cocok dengan teman-teman di kelas kalian. Oke, pertama kita bahas dulu yang berhubungan dengan kondisi kelas. Kalian bisa patungan sama teman-teman kalian untuk memperbaiki kelas itu dan buat kelas itu tuh serasa kayak rumah kedua kalian. Karena kan kita emang belajar tuh 8 jam loh per hari. Jadi kita bisa patungan, kita hias misalnya nih, jadi ada ininya tempat apa aquanya, jadi kita bisa selalu minum di situ. Abis itu ada juga kipasnya, abis itu ada AC-nya dan lain-lain. Pokoknya kita hias sampai kita semua suka dan betah di kelas. Yang kedua, solusinya adalah punya spot kesukaan. Kalau aku dan teman-teman aku di kelas itu, di belakang kita punya ada karpetnya, ada bantal-bantalnya, ada kipasnya di situ. Jadi kita tuh bisa punya spot untuk istirahat, untuk ngobrol-ngobrol bareng pas kita lagi punya jam kosong dan lain-lain. Jadi kita juga nggak males kan ke sekolahnya karena ada spot kesukaan ini yang bisa buat kita energinya naik lagi. Terus kita bakal bahas tentang kalian yang misalnya nih nggak cocok dengan teman-teman kalian di kelas. Kita kan nggak bisa maksain nih, karena aku juga tahu ada beberapa orang yang bakal buat kita tuh jadi males ke sekolah gitu kan. Jadi menurut aku sih solusinya itu kita harus cari lingkungan sosial yang lain yang lebih tepat sama kita, lebih cocok. Misalnya nih kalau misalnya nggak cocok di kelas, kita bisa nyobain untuk gabung ekskul atau gabung organisasi atau nggak ikutan tempat les di luar. Jadi selama walaupun orang itu pakai jam di sekolah untuk bersosialisasi, kita bisa pakai jam di sekolah itu untuk ngerjain tugas-tugas kita. Biar pas kita udah pulang nanti, kita nggak mesti ngerjain tugas lagi, kita bisa bersosialisasi di luar di luar kelas kita dan di tempat yang emang cocok dan juga tepat bagi kita.
So, ya guys, sampai sini aja videonya. Semoga kalian suka video ini dan semoga video ini tuh bisa ngingetin kalian kalau semua masalah yang dihadapin sama pelajar itu tuh pasti ada solusinya. Asalkan kita niat, usaha, dan kita mau cari tahu apa solusinya itu. Jadi kalau video ini bermanfaat bagi kalian, aku minta kalian untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ke channel aku karena caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal ikutin aja caranya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk pencet tombol belnya biar kalian tahu setiap kali aku upload video baru. Guys, kalian bisa komen di bawah ya guys, kalian mau aku untuk buat video apa lagi next time, dan follow aku juga di Instagram aku @peachy.live. And ya guys, keep learning and until next time, bye.